Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arista Andari ya guys. Kali ini kita akan masak balado daging ikan ya guys. Ini ikannya aku sengaja beli yang tidak ada tulangnya ya guys ya, bagian pinggir. Dan setelah aku cuci bersih, terus kita potong agak tipis-tipis guys, karena nanti biar apa itu menggorengnya itu cepat matang begitulah. Ini namanya ikan wanji ya guys. Tadi seiris itu $20 atau sekitar 40.000 guys. Terus ini juga ada bawang putih dan juga bawang merah ya guys. Cuma satu siung saja guys, jangan banyak-banyak. Dan kita memakai bumbu instan ya guys, karena biar cepet. Dan ini ada satu kentang guys. Kentangnya biasa kita potong agak tipis-tipis memanjang, karena mengikuti ikannya ya guys ya. Dan nanti menggorengnya itu biar cepet guys. Ini ikannya setelah aku potong tadi ya guys, kita uwur-uwuri. Ini ada kaldu ayam, dan ini juga ada garam ya guys, garam alias uyah, bahasa Jawa lagi uyah ya guys. Oh, ini juga ini kaldu ya guys, yang tadi itu garam dan juga gula ya guys. Terus kita uwur-uwuri tepung. Ini tepung maizena guys, karena kan biar tidak hancur gitu guys. Tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak, karena nanti kalau kebanyakan tepung itu ikan rasa tepung guys, karena ini untuk balado. Mudah saja guys kita masaknya ya guys ya. Dan kita ulet-ulet, langsung saja kita goreng ya guys ya. Biasa kita kalau menggoreng itu pakai minyak sedikit, karena kalau minyaknya banyak nanti kacelop itu justru hancur. Nah, ini apinya itu lumayan besar ya guys, karena kalau lumayan besar itu cepet garing gitu guys. Kalau apinya kecil itu lama banget guys. Dan ini kelihatannya sudah guys, sudah oke, begini saja sudah oke guys, jangan terlalu crunchy-crunchy. Langsung saja kita masukkan kentang ya guys ya. Kentangnya cuma satu saja guys, ini saja, nanti besok makannya itu sudah berhari-hari guys, karena kalau di Hongkong itu makannya sedikit. Dan langsung saja kita masukkan bawang putih sama bawang merah guys, tidak membuang-buang waktu. Nah, begini kan sudah oke guys. Ini baunya harum banget, riep-riep. Nah, ini sudah guys, sudah begini saja guys. Nanti terus jangan lupa kita tambahkan air ya guys, airnya jangan banyak-banyak guys, karena kan untuk balado. Sengaja kentangnya kita goreng ini setengah matang begini saja guys ya, airnya secukupnya saja. Nah, begini guys, jangan lupa diaduk-aduk itu kan biar tidak lengket guys. Kita tutup sebentar saja guys, kurang lebih itu 3 menit. Langsung kita masukkan bumbu balado instan. Balado instan ya guys ini guys, karena punyanya itu ini guys. Ini agak-agak pedasnya saya widik guys ini guys. Tapi ya lumayan lah, daripada ngulek-ngulek itu tidak punya ulekan, tidak punya bumbu nih guys. Dan ini aku tambah air sedikit guys, karena apa itu kan biar empuk itu kentangnya guys. Nah, ini masih apa itu keras. Seperti ini penampakannya ya guys ya. Oh, ini ikannya tadi sudah saya masukkan ya guys ya. Nah, dan ini sudah matang. Oke, sekian saja ceritanya. Jangan lupa di like, subscribe, komen di Adis tadi, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.